kawan-kawan semua, di sini kita akan sama-sama belajar cara untuk list untuk bagian tepi penyambungannya agar nampak rapi. Ini di sini ada list sudut yang mana nanti kita akan pasang. Pemasangannya adalah dia di bagian luar nampak yang rapinya, yang di dalamnya ada satu lagi bagian panjang untuk mengklimnya. Untuk yang panjang ini kita masukkan di bagian sini dan terjadinya nanti ini di sini, di bagian sini yang kita skrup di bagian sini aja sudah agak kuat karena prosesnya plafon PVC tidak terlalu berat. Nah itu sih. Oke teman, mulai memasangnya. Jani. Ini yang belum masuk, kita akan memasukkannya. Kita tersisakan kayak rapat. Baut dia akan sudah kencang dengan sendirinya. Nah, sana sebelah sana bagian sana sudah siap. Tinggal sedikit lagi. Macam tuh inilah hasilnya.